الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحيمه الله تعالى وأدام نفعا في علم في <applause> دارين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا له أن لهما في الأرض جميعا ومثله ما هو ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تكub ما تكبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما بخارجين منها ولهم عذاب مقيم Sadaqallahul azim Wa nazala <laughs> Dan turun ayat berikut Yang ntar kita baca ya. Ini namanya Asbabun nuzul ayatnya Sebab turunnya ayatnya <laughs> <laughs> Fil uraniyina Pada kaum uraniyin Lama kodimul Madinata tatkala mereka datang ke kota Madinah wahum marodo dan mereka ya walhal jadi wanya walhal mereka dalam kondisi sakit dalam keadaan sakit faazana lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka walau dalam kondisi sakit ayah keruju untuk keluar ilal ibili kepada mendapati ontak ya. jadi menuju kepada ontak wayasrobuna dan mereka minum min abwaliha lagi sakit tadi minum daripada kencing-kencingnya Wa al-baniha dan susu-susunya. Jadi ini sahabat dalam kondisi sakit, ya, kaum uraniin ya. Kalau kaum uraniin dalam kondisi sakit, <tuh> ya, minum air kencing ontak dan susu ontak atas izin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam maka tatkala mereka sudah sehat, kota mereka membunuh rohian Nabi Sallallahu <laughs> Mereka membunuh, ya, pengembala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wastaku dan mereka wastakul ibila dan mereka menggiring ontanya. Jadi pengembalanya dibunuh, ontanya digiring. Ya, yeah. diambil. Yeah. <tutuh> nah ini, ini ayah. Setelah itu turunlah firman Allah ini. in nama jazaul ladina yuharibun Allah wa rasulahu wa yasauna fil arni fasada ayyukat tilu ayu ayu qatalu ayu sallabu. Hmm. Atau potong aidihu aidihim wa arjulahu wa arjuluhum min khilafin. Jadi ini tentang bagaimana hukuman orang yang membunuh orang dia ambil ya uh, hartanya gitu dirampas. Jadi tadi kita ada hikmah juga di sini, hikmah di antaranya minum air kencing ontak itu boleh dan bisa sembuh. Hmm. <laughs> Alhamdulillah saya pernah minum air kencing ontak. <laughs> Waktu saya mau lagi lagi pusing ya, lagi pusing. <laughs> saya ya eh, berusaha untuk nggak mau melewati guru, saya tetap saya tanya guru, guru, guru kita kayak mahpus bo boleh ya guru minum air kencing? Eh, ente udah ngaji pakai okay, nanya lagi. <laughs> Maksud saya saya, saya enggak mau menduluin guru gitu. Boleh <laughs> nggak? dikata gitu saya. <laughs> Masya Allah. Ya alhamdulillah udah nyobain juga ya Jadi, boleh minum air kencing ontak untuk berobat karena sakit. Tapi kalau untuk minum-minum aja nggak boleh. Ya gitu. Untuk berobat boleh karena sakit untuk obat. Hmm. Nah, seperti ini. Innama anyasanya jazaul lazina. balasan orang-orang yang yuharibunallaha yang memerangi Allah wa rasulullah dan rasulnya bi muharabatil muslimina dengan memerangi kaum muslimin wa fil ardi fasadan dan mereka berusaha membuat di muka bumi fasad dan kerusakan miqad it turuki dengan ya memutus jalan-jalan begal maksudnya ni istilah terjemah dari begal dengan melakukan pembegalan, yeah. no, orang yang melakukan pembegalan tuh bu, di bunuh orangnya, diambil hartanya yukotalu maka mereka dibunuh, atau disalib, atau kotaa atau dipotong tangannya wa arjuluhum kakinya min khilafin, dengan menyilang, yeah, menyilang, Ay, menyilang itu aidihim al yumna wa arjuluhum tangan tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri nyilang tangan kanan kiri kaki kiri otongnya di sini bukan di sini ini ini ditarik ditarik putus pas pegelangan enggak kena tulang enggak ini udah ahli ini mah. Copotnya. Ini kan sendi. Iya. Sendi. Tarik. Pas. Tebas. Hmm. Enggak kena tulang enggak. Ahlinya kalau enggak ahlinya kena tulang waduh kencing-kencing <laughs> lah. <laughs> Masya Allah. Sama kakinya juga begitu juga sama kakinya. Masya Allah. Gimana itu ya? <laughs> ya. Kalau begini hukumannya orang nggak berani tuh anak muda tuh yang begal-begal tuh di jalanan tuh geng-geng motor itu nggak berani macam-macam. Hmm. Tapi untuk itu alhamdulillah negara dia udah ada situ ya yang patroli itu. Au yunfau minal arni atau ya dibuang, diasingkan. Ya, dibuang ya dari kampung halamannya, dari bumi maksudnya dari kampung halamannya. Au nitartibil ahwali, au itu untuk mentartiban ke keadaan, falqatlu liman qatala maka hukum bunuh itu untuk orang yang membunuh saja wasalbu dan hukum disalib liman qatala wa akhazal mala bagi orang yang membunuh dan merampas harta jadi kalau dia orangnya dibunuh duitnya diambil ah ini hukumannya dua dibunuh dan eh, disalib. Ya, dibunuh dan disalib. Walqatu <tuhu> liman akhazal mala dan ukun memotong liman akhazal mala bagi orang ya mengambil harta dipotong tangannya. Walam yuktal enggak di potong enggak dibunuh ya walau mik enggak dibunuh dia ngambil aja dia ngambil juga enggak asal ambil ada ukurannya berapa duit yang diambil ya kalau lima puluh ribu ya belum 100.000 ribu ya belum ada ukurannya nanti nah, kita enggak bicara ini ya panjang itu nanti nanti kita baca kita ya jinayat Walam yuktal tidak dibunuh. Ya. Wan dan dibuang. Liman akhofa ya hukum dibuang, dibuang dia, diasingkan. Liman akhofa fakot bagi orang yang ya akhofa apa menak menakut nakutin. Iya. Ya, apa menakut mengacau apa bahasa lain itu ya. Uh, apa bahasa ini itu ya? Kita tadi di telepon, tar, tar diem, telepon, apa namanya itu? Nakut nakutin juga sih namanya ya. tadi apa gitu ya di jalanan orang jadi takut. Teror. Ah teror, ya, ya. teror itu. Itu ada hukuman juga menteror. Saya pernah mengalami itu lagi zaman zaman kemarin tuh ya di telepon dia mint sampai beberapa bulan itu lama juga telepon ibn tapi saya paham nih orangnya dari pihak mana saya nggak ngomong lah ya soalnya itu telepon datangnya setelah dia minta telepon saya iya. Iya. dari pihak mana ya Nanti kalau saya ngomong ada fitnah ya. <laughs> itu cukup lama juga. Kita jadi sedikit takut juga gitu. Itu namanya menteror. Itu ada hukumannya itu. Menteror. Hmm. Bila kita ngajarin ngaji doang begini masih diteror juga. Gitu. <laughs> <laughs> Kalau Abu Abbasin mengatakan akan dia oleh Ibnu Abbas wa alaih atasnya pendapat Imam Syafi'i begitu. Ya. Wa asahu kaulaihi dan paling kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i an nasolba salasan mbak dal kotsli bahwa disalib itu ya tiga hari tiga maksud tiga hari ya mbak dal -kotli setelah hukum bunuh setelah dibunuh jadi habis dibunuh disalib tuh hukuman orang yang bunuh orang lalu dia ambil hartanya oh. tegas enggak tuh tegas bagaimana enggak mesti tegas membuat orang gelisah membuat orang enggak tenang kalau jalan di jalan raya banyak orang pulang malam hari mencari nafkah anak istri. Enggak punya duit. Cari siang malam harta untuk nafkah anak istri. Di tengah jalan dibegal, dibunuh, diambil motornya, kendaraannya. Anak bininya di rumah jadi kagak makan. Pantas hukumannya begini. Siapa juga gergetan. Hmm. Jangan, kita jangan sampai begitu nak ya. Jangan. <tuh> khairun nas anfa'un Sebaik-baik manusia adalah yang paling ber banyak memberikan manfaat kepada orang-orang. Berusaha -orang. kita banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. Yeah jangan sampai menyakiti orang. Wakila kau dan ada kil pendapat lain mengatakan sebelumnya, ya sebelum dibunuh udah di salib ya. kolilan sedikit, maksudnya sebentar enggak lama jaraknya, ya. tidak lama, ya sebelum dibunuh. Jadi sebelum dibunuh udah di salib duluan. Habis disalib baru dibunuh. Wahyu aku min nafi mashtabah ma asbahahu fitan kili min al wa kini wahyu aku dan diilhakan, disamakan hukumnya, disamakan, ya, dikiaskan, ya, bisa juga begitu, ya, gitu. tapi beda ilhak dengan kias. min nafi dengan dibuang, ma asbahu apa yang menyerupai akan dibuang menyerupai dalam segi apa fitan kini di dalam menjadikan pelajaran contoh minal hamsi daripada ditawan ya. jadi boleh ya enggak diasingkan tapi ditawan aja deh di penjara tapi enggak bisa ditebus ya ini di penjara ditebus <laughs> itu banyak <laughs> Maka dan lainnya. Jadi apa aja tuh Zalika al Demikian itu maksudnya balasan yang disebutkan. Lahum bagi mereka khizyun zulun. Ada kehinaan. Fiturnya di dunia. Walahum dan bagi mereka fil akhirat ini akhirat. Adabun azimun ada azab yang pedih. Jadi di dunia udah dihukum, di akhirat ada azab lagi. huwa azabun nari itulah siksaan neraka bin neraka na'udzubillah berlindung kita dari yang demikian ilal lazina tabu kecuali orang-orang yang bertobat nah, kecuali dia tobat minal muharibina daripada orang-orang yang memerangi ya wal kutai para begal min qabli an takdiru alaihim dari sebelum bahwa ya mampu mereka atas mereka ya. Ya, sebelum ya eh, sebelum bahwa mampu mereka kuasa mereka atas mereka ya sebelum ditangkap maksudnya. ya Ya, sebelum ditangkap mereka. Dia udah taubat nih kalau ditangkap ya lain lagi ya. Fa'lamu maka ketahui olehmu. Jadi apa? Dia menyerahkan diri pak maafin saya saya nyesel gitu iya kayak kita kan di sini kalau ada orang kena dia melakukan ya pelanggaran lalu dia datang minta maaf itu kita bisa bijaksana lebih bijaksana lagi daripada kita tangkap basah kan begitu ya ya, ya. begitu juga ini Ya ada orang ketangkep bahasa ya, tobatnya belum tentu bener. Itu. Tapi kalau umpama dia datang lalu dia nangis-nangis, nah itu insya Allah kita akan memberikan keringanan. Ya, tapi udah ketangkep mah yang. ya ini lebih kemungkinan bohong. Hmm. Hmm. Jadi sebelum bahwa kamu tangkap ya atas mereka begitu juga artinya boleh gitu ya. Fa'lamu maka <tyak> qaltu an allah ghafurun bahwasanya Allah taala itu maha pengampun lahum bagi mereka ma atauhu apa yang mereka datangkan akan dia. Rahimun lagi Allah Maha Penyayang bihim dengan mereka. Abbara Allah ungkapkan bizalika dengan demikian itu duna tidak dengan ungkapan fala tahudduhum. Iya. Yeah. Jadi enggak fala tahudduhum. Jadi Allah pakai fa'lamu fa anallaha ya yeah. ghafurur rahim. Liufidu supaya memberitak memberikan faedah yeah. Jadi enggak lapas tahuduhum. Apa tuh artinya tahuduhum? Janganlah, ya, janganlah mereka kamu jatuhi hukuman. Jangan kamu hukum akan mereka. Bahasa bagusnya janganlah, ya, mereka kamu jatuhi hukuman. Pala ya. tahu tahuduhum. Maka jangan kamu hukum akan mereka. Ya. Jadi bahasanya enggak kayak begitu. Ya. qabla an diru alaihim. Kenapa begitu? Liufinu supaya membuat liufida supaya memberikan faedah annahu ya bahwasanya la yaskutu anhu taubatih. Tidak gugur daripadanya dengan taubatnya. Illa hududallah kecuali had had Allah. Ya, illa hududullah. tidak gugur daripadanya dengan taubatnya kecuali had-had Allah. Ya, baru bisa gugur. Duna adamina. Ya. Tidak gugur had-had manusia. Iya, kalau manusia nggak bisa gugur. Had manusia, ya, bagaimana manusianya? Orang dibunuh, Nah, orang nih bunuh ama Allah, bisa istighfar taubat selesai. Tapi ama keluarga yang dibunuh, ya, bagaimana mereka? Mereka pengen dikisos, kisos berjalan. Oh, enggak usah kisos dah apa? Diat aja, diat bayar seratus ontak. Atau mau dimaafin semua, boleh juga. Cuma ya, ya, insya Allah enggak begitu dah ya jangan ya, apa yang, ada. yang, yang bagus tadi itu apa lihat biar apa biar ada hiburan dibagi duit seratus ontak berapa duit lumayan bisa beli kontrakan ya <laughs> iya yeah. ada hiburan Islam masya Allah Iya, kalau kita umpama tadi itu enggak di enggak di diganti pakai dia duit apa ontak seratus ontak, lalu ditukarin pakai duit berapa duit itu banyak sekali. Taroda taroda umpama umpama satu ontak dua puluh juta, ya dua puluh juta kali seratus, ah dua miliar, wah luar biasa. 2 miliar langsung dapat duit bisa beli tanah, bisa bikin kos-kosan, di kampung bisa bikin hotel. <laughs> Bagus banget tuh Islam. Orang pertama itu bisa menghibur keluarga yang dibunuh. Yang kedua, orang nggak berani melakukan pembunuhan. Nggak berani orang hukumannya kayak begitu. Dan lagian enggak lah serta merta langsung dibunuh aja. Bener apa kagak membunuh? Gitu. Bener apa kagak? Motifnya apa? Islam sangat adil. Coba hukuman kita di sini. Bela diri ada rampok bela diri. Lalu rampoknya kebunuh dua orang langsung kebunuh. Dia mau di, mau di disakitin lalu dia bela diri lalu malingnya yang kena mati tuh maling eh hukuman kita di sini di penjara tuh yang yang korban kan lucu tuh hukum lucu nggak tuh hukum lucu Iya <guluh> masa kita mau disakitin, kita mau dimunukin di bela diri, kita bunuh lagi dia, dia kemudian kita ini tangkap 20 tahun lagi, Astaghfirullah. Ini kan enggak logis. Iya. Kita mempertahankan diri. Kan belum lama ini ada tuh kejadian tuh. Ini dapat dengar kan tuh? Eh. Dulu juga pernah sering terjadi Ini masih hukum Belanda dipakai. Belum berani hukum Islam. <tuh> ya itu sangat menyakitkan sekali. Hmm. Jadi benar sekali hukum Islam ya. Sallallahu ya kaza zo seperti inilah tampak bagiku walam arok dan aku tidak melihat mantak rodok akan orang yang menentang lahu baginya. Wallahu a'lam. Ya. Aku enggak lihat orang yang menentang. Fa iza qatala maka apabila membunuh. Iya, wa akhazal mala dan dia mengambil harta. Dia bunuh orang dan dia ambil harta orang maka yuqtalu dibunuh dia ambil hartanya, dia bunuh orangnya dibunuh dia hukumannya wa tau dan dipotong tangannya wa layusolabu tidak disalib nah ini, wa huwa asahu kaulai syafi'i paling kuat diantara dua pendapat imam syafi'i wala tufidu taubatuhu taubatnya tidak memberikan faedah ba'dal qudrati setelah kuat alih atasnya sayan sedikit pun wa huwa asau qaulahi aidan itu juga paling kuat di antara dua pendapatnya ya ayyuhallazina amanu wa orang-orang yang beriman ittaqullaha takutlah kamu kepada Allah khaufu iqamahu takutlah olehmu akan siksaannya mi antuti'u dengan bahwa kamu taat akan dia wa tuntut olehmu utlubu tuntut olehmu ila kepadanya al wasila akan wasilah perantara perantara ma yukoribukum ilahi min ta'ati sesuatu yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah min ta'ati daripada ta'atnya ini salah satu daripada dalil wasila ya. tawasul ya. dalil tawasul jadi kalau ada orang yang nggak percaya tawasul ya ini bodohnya kebangetan, bodohnya kebangetan ini, bodohnya sampai ke ubun-ubun ini mah. Quran dibaca doang, maafin ya. <laughs> Quran dibaca doang kagak ngerti. <laughs> Quran dibaca doang tapi kagak ngerti. Memang kata saya bodohnya kebangetan bodoh-bodoh aja, nih. jangan kebangetan kalau bodoh <laughs> maafin ya <laughs> wajah hidup bisa pilih, berjihadlah kamu di jalannya i i untuk meninggikan agamanya, berjihad jihad, ini ngaji termasuk jihad nih berapa banyak orang yang di rumah kagak ngaji dia mendingan nonton TV, mendingan dia tidur daripada dia ngaji. Berat nggak tuh ngaji? Masya Allah, berat banget. Oh, ribuan pahalanya. Bukan hanya ribuan, melebihi itu. Masya Allah. Kan enak di rumah, Ustadz ya. Iya. Apalagi yang udah kenyang ngaji. Iya di rumah sama bini ya Allah bisa bercanda-bercanda sama -bercanda bini di kasur ya tapi kita pilih ngaji Masya Allah apalagi yang penantian baru <t> <sumasa> jadi gede banget pahala ngaji pantas pahalanya itu jihad visabilihi Ya. Tapi entar kalau kita udah dapat ya Allah ngaji, iya dapatnya ngerutuk, tahu ngerutuk ya. bahasa Betawi ngerutuk, wah wow. <tipan> gonggos, semua, ngerutuk, <tip. tip>. ya, dapatnya ngerutuk, ya Allah nggak habis-habisnya itu Allah kasih keberkahan. Makanannya kagak bisa habis, duitnya luber. <tik> masya Allah. <tik> Begitu. kalau kita ngaji, masya Allah, <tik> ya, berat ngaji, masya Allah. Ya. Kalau bukan hidayah nggak bisa. Jangan yang jauh, yang dekat kalau nggak bukan hidayah nggak nggak Walaupun nempel di rumah menonton TV doang. <laughs> kalau ngaji ini kita baca ngaji begini, ama kita di rumah baca Quran, pahalanya mana banyak kan? Lo kemana mana? Kemana mana dapatnya? Rugi nggak tuh kalau nggak ngaji? Ya Allah rugi banget. Kalau kata anak-anak rugi bandar, ya. <laughs> rugi banget bukan rugi aja rugi banget rugi banget ngaji iya <tuh> <Yeah, Masya> Allah <tuh> pokoknya kalau kamu ngaji nggak bakal nyesel Enggak bakal nyesel pagi malam ngaji pagi ngaji sore ngaji masya allah Lu ngaji mau lo tong iya <tuh> pak. <tuh> <tuh> dulu saya ngaji dari rawa buaya jalan jalan subuh dari Dawu Buaya jalan subuh. Ini masih ada bapak saya dulu. Belum punya motor. Ya, kalau ke sana jalan kaki dulu tadi kemarin saya cerita ini teh. Itu pergi subuh jam setengah lima, pergi subuh setengah lima. Ini bawa kitab udah selengkedan kalau bahasa Betawi ya, selengkedan ya. Di, di tas lain, di plastik lain. Jadi tas lain, plastik lain. Kayak orang mau pulang kampung itu ya. <laughs> jam setengah lima jalan. Subuh, setengah lima subuh. Ntar pulang lagi jam lima sore. Habis jam sore itu ngaji lagi. Sama guru di sini. Ustaz Usuf Almarhum. Almagfurullah. Amin ya Allah. <laughs> ngaji lagi sama beliau. Habis maghrib pulang Pulang balik lagi ngaji lagi Jam 9 baru selesai Bapak ngeliat itu Kata Bapak Man Lu capek banget man ngajinya satu aja Di robo aja man Jangan di sini udah cono aja Bapak sampai larang kayak begitu Ngeliat kecapean Masya Allah Yang umumnya kan bukan begitu Ngaji biar rajin lu oh, Begitu biasanya. <laughs> Masya Allah Tapi begitu Bapak sampai kesianan ngelihatnya, Iya. <guluh> nah, gitu. Jadi kalau kita ngaji capek, nanti Allah kasih. Iya. Allah kasih. Dan jangan kemana-mana. Mau ngaji, ngaji aja lurus. Jangan ada sampingannya. Kalau sampingannya ya, kamu ya, aturan penuh satu ember, <tuh> ya, tinggal sedikit itu masih mending tinggal sedikit kalau tumpah kan berapa nggak dapat sama, sama sekali itu embernya kosong hmm. jadi kalau ngaji yakin nggak bakal susah ya nggak bakal susah ngaji bener-bener nggak bakal susah pokoknya insya Allah orang yang belain Allah Allah belain berkali-kali lipat Hmm. hmm bekali berkali-kali lipat tapi syarat jangan yang macam-macam. Dan akhlaknya pakai sabar, sabar, sabar. Insya Allah dapat banyak, dapat banyak. Ya. Hmm. <laughs> nah, ini ya wasilah ya Wajah hidup bisa uh, wajah hidup bisa bilih. Jihadlah kamu di jalannya. Liailah ini untuk meninggikan agamanya. la tuh Mudah-mudahan kamu jadi orang yang sukses. Tafuzuno sukses. Kamu beruntung sukses. Ya, ini kan ngaji kan? Kami kita meninggikan agama Allah. Kita ngaji rame meninggikan agama Allah. Tapi kalau yang ada benci, benci jangan harap. Punya keturunan soleh, apalagi ulama, jangan harap. Ngimpi, artinya. kalau benci sama ulama, benci sama orang aja. Apalagi sama santri, jangan ngimpi. Ket punya anak soleh, apalagi ulama, jangan ngimpi. Makanya kita jangan benci sama ulama, sama santri. Cinta, sama siapa aja, walaupun bukan guru kita ya. Apalagi guru kita lagi. Itu pesan saya kepada kamu semua. Hmm. Hmm. <tuh> <tuh> kafaru sesungguhnya orang-orang yang kufur lau sabata jika Allah tetap annala umbahwa bagi mereka ma fil ardi jami'an ada apa yang ada di bumi jami'an semuanya tuh ya ada apa maksudnya bahwa bagi mereka mempunyai memiliki apa yang ada di bumi jamian semuanya apa yang ada di bumi punya dia semuanya jamian seluruhnya wa mau dan sepertinya itu seluruhnya punya sepertinya artinya sebanyak itu semua dia punya jadi dua kali lipat dia punya bumi ini dua kali lipat bumi ini punya dia liyaftadu bi min azabil min azabi yaumil qiyamati untuk mereka tebus dengan menggunakan tadi daripada azab hari kiamat matuqbalu matuqbila maka enggak diterima minhum daripada mereka enggak enggak bisa ketebus masyaallah enggak bisa ketebus wallahum azabun alimun bagi mereka mendapati azab yang pedih yuriduna yatamannawna mereka mengingini mereka mengharapkan ayah rujuk keluar minan dari api neraka Wama umbi ummi min a. namun mereka enggak bisa keluar dari neraka walahum azabun muqimun bagi mereka mendapati azab yang muqim daimun senantiasa sallallahu wallahu a'lam sah.